Hai kawan-kawan, selamat datang ke dapur VRVL. Hari ini saya nak tunjukkan resipi yang sangat special untuk makan petang. Resipi ini sedap dan mudah disediakan dan juga berkhasiat. Ini adalah snack iaitu cutlet beetroot, masakan kaum India. Saya akan menggunakan serbuk rempah ratus yang akan memberikan wangi satu rumah sampailah di luar halaman rumah. Kalau tak percaya, anda harus cuba ya. Sebelum mula masak, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Haji kepada kawan-kawan yang berumat Islam dan jaga diri dan keluarga anda dengan baik. Ini rupanya buah beetroot mempunyai kandungan nutrisi vitamin C dan serat yang tinggi untuk tubuh kita. Selain itu, akan menurunkan tekanan darah dan banyak lagi. Sekarang saya akan tunjukkan cara potong beetroot. Buangkan kulit. Ini dia, beetroot dah siap buang kulit. Lepas tu cucikan dengan bersih. Lepas tu saya akan hiriskan dengan acuan yang besar ya. Okey, mula hiris. Ini dia, beetroot dah siap hiris. Warna asli beetroot kelihatan sangat cantik dan menarik ya. Satu biji bawang merah dihiris kecil. Setengah inci halia dan dua ulas bawang putih ditumbuk dengan lumat. Satu biji cili merah ataupun hijau dihiris kecil. Sedikit daun ketumbar dihiris dengan kecil dan 3 tangkai daun kari dihiris dengan kecil. Ini 2 biji ubi kentang telah direbus dengan empuk dan dibuang kulit, lepas tu potongkan begini. 1 sudu kecil serbuk jintan putih dan 1 sudu kecil serbuk garam masala. 2 sudu besar tepung gandum dan 1 sudu besar tepung jagung. Ini serbuk roti. Jom mula tumis. Panaskan kuali. Lepas tu tuangkan sedikit minyak masak. Tumiskan bawang merah. Cili merah, bawang putih dan halia yang telah ditumbuk lumat. Tumis sampai wangi. Sekarang masukkan beetroot. Campurkan sedikit garam. Bacau sebati. Biarkan begini selama 2 minit. Masukkan 1 sudu kecil serbuk jintan putih. Satu sudu kecil garam masala. Kacau sebati dengan api perlahan.
sangat wangi ya kawan-kawan, dengan campuran serbuk rempah. Okey, sekarang masukkan daun ketumbar dan daun kari, ubi kentang yang telah direbus tadi, kacang sebati, okey, dah siap tumis. Sekarang boleh tutupkan api. Lepas tu linyekan ubi kentang dengan sudip ni. Ini dia dah siap linyek. Rasakan garam. Lepas tu biarkan ia sejuk. Baru kita akan buat bentuk ya. Adunan cutlet dah sejuk. Sekarang mula buat bentuk bulat. Gunakan tapak tangan. Sebelum itu cuci tangan dengan bersih. Buat bentuk bulat ya. Ini dia dah siap buat bentuk cutlet. Sekarang saya akan bancuhkan tepung untuk salutkan cutlet. Ini 2 sudu besar tepung gandum. Satu sudu besar tepung jagung. Tuangkan air sedikit. Sambil tu kacau sebati. Bancuhan tepung jangan cair atau pekat ya. Dia kena seimbang. Ini dia dah bancuh sebati begini ya. Ini serbuk roti. Sekarang ambilkan cutlet ni, lepas tu celup dalam tepung. Lepas tu salutkan dengan serbuk roti. Begini ya.
Sebelum menggoreng, simpan dalam peti sejuk selama 20 minit. Ini cutted beetroot yang telah disimpan dalam peti sejuk selama 20 minit. Sekarang, jom mula goreng. Panaskan minyak. Minyak dah panas, sekarang mula goreng. Masukkan satu persatu. Goreng dengan api perlahan. Sekarang terbalikkan cutlet. Sekarang boleh angkatkannya. Okey, ini dia cutlet yang dah disiap goreng. Sedia dihidang, makan petang, cutlet beetroot yang lembut dan berkhasiat. Makan ketika masih panas dan boleh dimakan bersama sos yang disukai. Kawan-kawan, sila cuba di rumah. Tolong like, subscribe, share dan tekan butang loceng. Nantikan video yang lain. Terima kasih.